Sobat yang debak, bertemu lagi di channel ini, channel saya Pian Diatop, Pian Diatop, yang manggil gue apa. Dan kali ini saya mau reaction Stray Kids yang berjudul La 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 Len kali, Lennya ketinggalan, harusnya La 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 Len. Langsung aja tanpa berbahasa-bahasa lagi, kebetulan kamera saya baterainya juga tinggal 30%, ini dia Stray Kids dengan La 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 La. Kita reaction sama-sama ya guys. Wah, ini baru belum mulai aja thumbnailnya ini udah ada, buset, ada apa tuh, ada kayak tiga titan gitu, bayangan gede banget di belakang penonton, dan ada pertunjukan kayak karena parade musik gitu di atas panggung. Oke, kita nonton aja sama-sama ya. 1, 2, 3. Wah, wow, kameranya. What a transition, bro! Itu transisi di luar Naila, bro! Gila. Changbin. Wah, Felix! Hyunjin! Oh, jadi pirate-pirate gitu ya konsepnya. Oh, ada yang jadi badut-badut juga. Oh, manihis kali ya? Campuran manihis gitu. Hush, ada editan titannya, bro. Monster raksasa gitu, keren banget. Ada huruf yang hilang, apa tuh artinya, guys? Terus kolom komentar. Ini MV-nya konsepnya mengingatkan saya kepada One Piece ya guys. Ada pirate, ada badut, Kapten Buggy. Oke. Sumin. Oke. Jisung. Oh, ada bom waktu, guys. Transisinya oke punya. Buset, ada raksasa, wah, diinjek ceritanya. Oh. Tiba-tiba muncul huruf lagi di. Itu kayaknya huruf yang tadi hilang deh, guys. Tadi sempat hilang hurufnya, terus sekarang muncul lagi tiba-tiba dari api asmara itu. Kayak karnaval, lagi karnaval tema pirate gitu ya. Buset, bener kayak lagi parade karnaval, coy. Tema pirate. Oh, ini dalam studio luas amat anjir studionya. Ini berasa lagi nonton Kingdom dah. Supaya ini properti-properti ini kalau dimasukin Kingdom nilainya gede ini, properti-properti di MV ini. Oh, lihat apa bayangan di atas tadi. Coba guys, ceritakan di kolom komentar guys. Jalan ceritanya bagaimana nih? Goks, ih, suka gue. Itu dia Stray Kids dengan La 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 La. Oh, ini ada judul Hangul-nya, Rak. Walaupun kami di MV, saya tidak menemukan Rak sepatu atau Rak piring. Saya juga tidak tahu nih raknya rak apa gitu kan. Itulah tadi dia Stray Kids. Gimana menurut kalian MV-nya? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut gue sih, gue tuh kalau nonton MV Stray Kids selalu terkesima sama transisi per scene-nya guys. Stray Kids itu salah satu idol K-pop yang MV-nya gue selalu menunggu transisi apa lagi nih yang akan keluar di MV-nya. Karena transisinya tuh gue sering banget gue kaget gitu. Bener-bener kayak selalu di luar Naila gitu ya. Kalau part favorit kalian yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di MV-MV reaction selanjutnya. Kalau tidak mager ya. Dadah!